Harga daging ayam potong di pasar-pasar Palembang mulai mengalami kenaikan. Salah satunya di pasar Sekip Ujung Palembang ini. Harga komoditas ini mencapai Rp30.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp24.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong ini sudah terjadi satu pekan terakhir, akibat kurang pasokan daging ayam ke pasar. Sebelumnya berapa, Bu? 28. Kapan itu naiknya, Bu? Nah, 2 hari yang lalu. Apa penyebabnya? Kekurangan ayam kan, persediaannya kurang. Karena hujan ini ya, musim hujan? Iya. Cuaca buruk ini? Cuaca buruk. Selain daging ayam potong, harga telur ayam pun juga naik Rp1.000 per kilogramnya menjadi Rp18.000. Naiknya harga dua komoditi ini membuat sepinya pembeli. Dian Pirepapin, Kompas TV, Palembang.